guys, welcome or welcome back to my channel. Yap, seperti yang kalian lihat, jadi hari ini tuh aku mau pindahan rumah. Dan ini adalah barang-barang yang bakalan aku bawa. Barangnya sih cuman perintilan-perintilan aja sih, gak ada barang yang gede-gede gitu. Nah, di sini aku sewa mobil karena mobil aku gak muat buat naruh barang-barang aku. Dan alhamdulillah juga pagi ini tuh cuacanya cerah. Nah, di sini aku dibantuin sama keluarga dan juga sopirnya buat naikin barang-barangnya ke mobil. Ada yang tahu gak aku pindah rumah di daerah mana? Yaps, aku pindah di daerah Malang, guys. Jadi rencana aku tuh hidup berdua sama suami di daerah Malang. Kalian ada yang dari kota Malang gak? Coba komen di bawah dong. Oke, guys, dan sekarang aku mau OTW dulu and enjoy this video. Ini aku udah sampai dan ini adalah kondisi rumah aku, super berantakan, super kotor, dan di depannya ini kayak hutan rimba, bener-bener kotor banget karena aku terakhir kesini tuh 1 tahun yang lalu, terus ada pengerjaan tukang-tukang gitu, jadi alatnya tuh berantakan semua. Tuh, ini di dalam bener-bener super kotor banget, debu juga di mana-mana. Pokoknya hari ini nanti kerja bakti biar bisa cepet istirahat, dan aku bener-bener gak sabar banget pengen rubah ini jadi rumah yang estetik, rumah yang paling nyaman buat aku dan suami, biar aku juga semangat bikin kontennya buat kalian. Nah, ini kondisi dapur aku, karena dari dulu aku pengen banget punya dapur yang terang dan luas. Dan ini adalah kamar aku dan suami. Nah, ini aku udah selesai bersih-bersihnya dan aku mau ganti spray yang baru. Spray ini tuh udah lama banget aku beli di Shopee, tapi baru sempet aku unboxing sekarang, guys. Nanti semua link produk aku cantumin di deskripsi bawah ya. Nah, ini aku dibantuin sama suami. Sebenarnya kita udah capek banget, tapi karena aku pengen kamar aku jadi sedikit lebih rapi, makanya kita lanjutin aja dan tinggal dikit lagi kamar ini bakalan rapi. Buat kalian yang salfok sama kasurnya, ini aku pakai kasur in the box yang ukuran 160x200. Nah, aku juga beli guling baru, karena kemarin pas beli kasur aku cuma dapat 2 bantal aja. Oke, akhirnya kamar aku udah sedikit lebih rapi walaupun belum didekor sama sekali. Dan sekarang aku mau lanjut unboxing lagi. Ini tuh tas laundry, jadi kayak semacam keranjang baju kotor gitu loh, guys. Warnanya juga cakep banget, bahannya juga tebel, dan ini dia penampakannya. Still I remember.
terakhir di video aku kali ini. Dan ini aku lagi unboxing bel rumah yang wireless gitu. Kebetulan aku biasanya kan sering banget ada paket, dan kali aja aku tuh gak denger pas ada paket datang atau pas ada tamu, makanya aku beli ini. Cuma tinggal pasang baterai aja, ini tuh udah siap digunakan guys. Oke guys, cukup segitu aja videoku kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton, and see you on my next video. Bye!